ke plastik-plastik toples. Iya, nastar itu kan milih gini aneh. Ini mah banyak manfaat ya. Oh, yang gampang. Pecah, megang. Kalau plastik ember nggak bagus? Beda? Nempel. Padahal sama-sama plastik kan? Ya, sama plastik juga. Kalau dia kan banyak lilin ya. Oh iya. Kalau ini ember. Kalau itu kan plastik-plastik bening kaca kan? Iya. Bagusan itu berarti ya? Padatnya? Kaset. Bekas kaset? Iya, apa? Sarang kaset. Sarang kaset kan? Kaset, pita. Iya. Ini juga apa... kalau kaset CD cuma bungkusnya yang pakai. Coba untuk memainkan golok ini dengan jurus apa adanya. Putar-putar ini golok, tapi jujur saya agak ngeri karena tajamnya benar-benar tajam banget. Daripada saya cedera, jadi saya nggak mau ambil resiko lama nggak memainkan golok. Yang penting kan ini nggak editan, real, dan saya jujur kalau saya memang benar-benar takut cedera. Jujur aja, nggak ada ini sangat tajam. Sekali lagi terima kasih buat Ustaz Abdul Khair dari Asgal Blade. Golok ini minggu-minggu ini sangat terkenal banget dengan julukan golok siluman. Mungkin dari saudara-saudara sudah tahu kabar dari golok siluman dari yang ada di sono, di HU sana, Lampung sana. Dan golok ini sebenarnya bukan golok siluman, kebukti sekarang saya make goloknya sama aja, gak ada silumannya. Dan yang ternyata yang siluman itu saya. Jadi ternyata saya siluman ternyata. Jadi ya sama saja, gak ada golok-golok siluman. Ini kalau kena tebas besi juga pasti kena juga besinya, gak mungkin tembus juga. Nah, terima kasih. Dan mungkin berikutnya saya minta untuk Mas Abdul Khair ya, bikin kerambit mas buat saya mas, aku pingin kerambit mas. Karena tajam banget dan keren nih, kalau kerambit wah pasti keren nih. Lumayan lah buat hari raya kurban ini, kayaknya cocok nih buat potong sapi nih.